بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على صف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين الميامين أشهد أن لا إله إلا الله سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk sesi ke sepuluh. Sebelumnya, kita berusaha memadatkan pembahasan filsafat politik Gustud, Cakno, dan Kunto. Tapi, memang pada kenyataannya, walaupun saya sudah menyiapkan rangkaian slide untuk itu, pointers untuk itu. Tapi pada kenyataannya memang bobot persoalannya begitu penting sehingga kita akhirnya membuat pembahasan filsafat politik Gustur oleh Arham dalam satu uh, sesi. Kemudian sekarang kita akan bicara filsafat politik uh, Cak Nur oleh Arham dalam satu sesi dan Guntur Joy dalam satu sesi. Jadi sesinya bakal meleset dari rencana 10 mungkin saja bisa menjadi 12 mungkin saja teman-teman udah capek nunggunya kapan sesi ini berakhir karena menunggu pembahasan berikutnya tapi penghormatan kita kepada peta intelektual mereka sehingga saya salah untuk membuat jadi satu yang harusnya saya membuatnya masing-masing saja saya menyiapkan pembahasan sekarang ini filsafat politik Cak Nur Cak Nur ini buku utamanya buat saya dan sejak tahun 90-an saya tidak pernah melepaskan buku itu adalah ini Islam Doktrin dan Peradaban tapi versi buku saya dulu tidak warna begini ini sudah versi yang baru yang baru sekarang ada lagi cetak ulangnya ya Cak Nur ini intelektual yang uh, sangat tradisional artinya penguasanya kepada Quran itu dahsyat ya dia belajar sama Fasur Rahman ya saya juga membaca pas Surahman cuma karena pas uh, Surahman ini dia juga menulis tentang filsafat sadra ya passurahman uh, saya memiliki karya Fasur Rahman juga banyak di dalam bahasa Indonesia. Ada satu dua di dalam bahasa Inggris. Eh, Cak Nur ini tampaknya banyak terinspirasi dari eh, pembahasan Pak Surahman. Cak Nur itu berhak orang yang punya pemahaman eh, tentang eh, tradisi filsafat Islam, ya. Cuma saya belum pernah menemukan sejauh ini pembahasan Cak Nur tentang Sadra. Kalau gurunya Fasur Rahman, punya pembahasan tentang Sadra, satu buku. Ya, satu buku. Uh, Fasurahman buku yang untuk saya sangat uh, tentang modernitas Islam dan juga tentang satu buku yang tebal tentang Al-Quran. Kemudian Cak Nur ini kehebatannya yang lain selain mengerti peta uh, intelektual Islam dunia ya penguasaan dia terhadap uh, peta filsafat beliau punya buku kan tentang hasana intelektual uh, Islam ya di situ tokoh-tokoh para filsuf kemudian uh, pemetaan Qurannya buku ini termasuk uh, yang sangat baik menjelaskan bagaimana uh, tema keimanan kemanusiaan dan kemodernan ini diolah di dalam pembahasan-pembahasan Al-Quran dengan visi-visi filosofisnya ya bagi teman-teman himpunan di HMI pasti sudah relatif Uh, mengerti. Cak Nur salah satu ikon kita di Jaffi, ya. selain Gus Dur, Cak Nur. Dan kita harus terus menyemai pikiran-pikiran beliau, termasuk Kunto. Jadi Pak Kunto, Berham tiga ini selalu saya katakan uh, referensi intelektual Muslim Indonesia atau yang di Indonesia yang kaya dengan Referensi dunia, ya, pemikiran Islam, dunia tema-tema tradisional, -tema, uh, maupun juga uh, modern di dalam pengertian uh, perkembangan uh, tradisi uh, Islam, karena ada yang. Dari Islam digali dengan Hasana Quran, biasanya kita sebut tradisional, ya, klasik gitu ya. Kemudian, dari Islam digali dengan Hasana Modern, kemudian mengalami beragam model pendekatan di situ filsafat, ilmu sosial. Nah, Cak Nur ini mewakili uh, intelektual yang mempunyai Hasana Tradisional, klasik, juga modern ya kita bisa lihat pada buku beliau ini ya jadi untuk seorang Cak Nur buat saya sudah memenuhi syarat karena syarat penting intelektual itu kan keluasan referensinya kemudian pendekatannya buat saya dalam tradisi Islam Quran dan juga menggunakan akal dengan pendekatan modern filsafat, psikologi, sosiologi dan sebagainya. Nah, itu sangat kental. Ya, sangat kental. E, kalau kita baca itu kita secara pribadi saya e, larut ya karena kita e, bisa melihat bagaimana Quran itu ditarik di dalam visi yang selalu saja dimensi kemanusiaan, dimensi keimanan, dan cita-cita modern, cita-cita masa depan, cita-cita peradaban hal yang sama itu kita lihat pada Maitua e Mutahari Bakir Sadr, dan Syariati cuma memang dari segi kedalaman dan kekuatan filosofinya memang sedikit agak e untuk tidak mengatakan lebih banyak kuatnya memang pada sadar karena memang itu untuk hari dan bagi saya konsennya di situ. Nah, kalau visi Eropanya, gambaran-gambaran penguasaan ilmu sosial di Eropa itu Pak Kunto dengan syariati menurut saya eh, bagus. Bahkan dalam beberapa hal secara akademik petanya Pak Kunto lebih kaya ya. Tapi kekuatan visi progresivitasnya itu kuat sekali kalau syariati. Kalau baca seriat itu ya pokoknya emosi kita ikut naik ya kesadaran kita itu tergugah dan uh, rasionalitas kita tetap bisa terjaga ya. Jadi kita butuh tokoh-tokoh pemikir seperti ini ya dalam konteks ini. Cak Nur memenuhi unsur tradisi dan juga memiliki unsur uh, katakanlah non-tradisi karena repot juga tradisi dengan modern itu menurut saya tidak tepat yang saya maksud tradisi itu adalah sebuah pemikiran yang digali dari eh, kekuatan eh, hasana Quran ya. kemudian visi modernnya juga sangat tampak ya itu kalau kita lihat gambarannya pada Fasur Rahman lah ya Fasur Rahman. sekarang belakangan agak agak jarang orang-orang termasuk aktivis-aktivis yang e, menggali pemikiran-pemikiran Islam sampai ke kepada e, Cak Nur di dalam makna tradisional, ya lebih banyak pada tanda petik makna e, non tradisinya, ya refleksi e, kebudayaan sosial dan sebagainya tentu sebagai santri kita berusaha nanti teman-teman konsentrasi juga menghayati Gusdur dalam makna tradisional cuma mungkin bagi dunia aktivis dunia lain dulu saya di tahun 90-an ketika membaca buku ini saya juga tidak terlalu ngeh-ngeh dengan hermenetika Qurannya ya saya banyak pada visi filosofis sosial dan kemudian dan tapi ketika saya berkenalan dengan pembahasan-pembahasan uh, Quran uh, seperti alamat topot Toba tobai ya kemudian uh, kemudian ada ketertarikan melihat kembali buku-buku yang lama yang juga memiliki pembahasan-pembahasan uh, uh, Quran dengan model hermeneutika seperti ini atau uh, Mungkin kita sebut tafsir ya, dengan uh, model seperti Pak uh, uh, Cak Nur. Berbeda, Gus gustur Gus tidak secara khusus menggali di situ karena memang menjadi orang seperti Cak Nur ini uh, orang tekun ya, tekun. Jadi, ketekunannya kan terlihat sekali kalau kita baca uh, dari segi pengutipan ya. Terus bagaimana dia menggali kata-kata uh, dalam Al-Qur'an itu, kemudian dia mencari hubungan antar kata itu dengan kata yang lain. Ya, yeah. uh, misalnya seperti uh, uh, makna dalam pembahasan Cak Nur ada kita sering mendengar individu dan masyarakat yang oleh Cak Nur ditulis makna perseorangan dengan makna kemasyarakatan. Nah, di dalam konteks itu saya kira eh, kalau kita belajar filsafat politik dari sesi sebelumnya ada dua hal yang eh, ingin saya gali di sini, yaitu pentingnya masalah sosial dan keharusan adanya hukum dengan waktu yang tersedia. Walaupun sebenarnya di sini Caknu juga memperlihatkan uh, secara khusus bagaimana pentingnya uh, kualifikasi dan kelayakan seseorang, kan ada empat ya unsur dalam sebuah politik Islam. Itu yang terlihat. Adapun bentuk memang konsentrasi Caknu itu pada demokrasi, ya kembali kepada model masyarakat madani tamadun ya peradaban ya jadi pada model madania madinatun nabi ya yang kemudian Cak Nur menguraikan bagaimana uh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk Madinah itu yang awalnya yastrib ya kemudian diganti oleh Nabi dengan menjadi Madinah. Ya, jadi Madinah itu ciri dari masyarakat Islam dalam interpretasi Cak Nur itu adalah Islam kota, lawan dari model Badui dan sebagainya. Pokoknya buat saya dalam rangka hal Cak Nur, saya memprovokasi Cak Nur ini terus supaya kita ikut Me memberi ruang kepada dunia intelektual kita bagaimana pentingnya menempatkan posisi Cak Nur dalam konstelasi pemikiran tidak sederhana tidak terjebak dalam argumen-argumen yang dangkal artifisial ya penungan penungan kritis ya tapi Cak Nur sangat paradigmatis. Selain kritis paradigmatik. Bahkan sebenarnya aspek kritisismenya itu secara langsung tidak. Saya sendiri tidak pernah bersentuhan secara langsung dengan beliau. Tapi kalau kita lihat intelektual yang sangat santun ya. tawaduk kira-kira begitu ya. Nah. Jadi perlu lah teman-teman menghidupkan pemikiran-pemikiran uh, Cak Nur ini di hari-hari peringatan wafatnya beliau. Uh, semoga Allah memberikan uh, kebaikan dari orang-orang yang berniat untuk menggali hasanah Cak Nur ini bagi kepentingan Islam dengan satu model yang menurut saya visi uh, spiritualnya itu sangat terlihat sangat terlihat visi spiritual itu dilihat dari yang khas pada Cak Nur yaitu pembahasan tentang Islam sendiri dalam dari dari kata taslim ya salama yang bagi Cak Nur Islam itu sendiri dari pengertian-pengertian itu adalah satu sikap batin ya. artinya yang harus dibangun kepada yang harus dibangun sikap yang harus dibangun kepada orang-orang yang beragama Islam ini harus dengan fundamental moral batin yang kuat kira-kira nah, begitu nah, itu kita juga sudah bahas ya dalam pembahasan sebelumnya Ya, ini bisa menjadi kajian yang sangat menarik tetapi sebelum saya lanjut saya ingin 30 menit ini, Uh, walaupun saya sebenarnya lebih ingin langsung membahasnya tapi sampai 9 sesi ini belum ada diskusi-diskusi pertanyaan-pertanyaan yang lebih lanjut dari teman-teman sejauh mana 9 sesi pembahasan kemarin didalami ya, ya. Uh, saya kira saya harus uh, memberi kesempatan dulu kepada teman-teman untuk bertanya mereview dari sembilan sesi yang sudah kita sampaikan dalam riset politik di sesi sembilan Gustur ya di sesi delapan Habermas kemudian di sesi tujuh apa itu ada bisa bantu saya dulu satu siapa Kahar nulis di sini kita lihat sesi-sesi yang kita sudah bahas filsafat politik Islam sesi pertama Kalau sudah ditulis begini bakal siap-siap untuk menulis kan makalah. Politik berbasis di masyarakat. Pesawat politik Islam. Politik berbasis di masyarakat. Sesi kedua. Politik untuk membangun moral bersama. Sesi ketiga, jihad sosial. Judul ini adalah tekanan dari pembahasan itu, ya. Artinya, bisa jadi kita judul yang lain, tapi ini adalah penekanan dari sesi itu. Yang keempat, pemikiran politik Miss Bayasti. Yang kelima, pemikiran politik bagi Sadar. refleksi pemikiran politik bagi sadar refleksi pemikiran Nusbayasti. Yang keenam keluarga sebagai basis politik untuk kemanusiaan. Yang ketujuh, mana ya? yang ketujuh apa itu ya terus yang ke delapan dulu yang ke delapan Habermas dan politik Islam yang ke 9 Gustur yang ke 7 apa ya membangun tradisi politik ya terima kasih Kemudian 1 sampai 7 ada satu sesi waktu itu ya, catatan sesi 1 sampai 7. Nah, ini 9. Sebentar kita akan masuk 10, kurang lebih 30 menit saya akan bahas Cak Nur singkat saja. Tapi sekarang eh, pada total 10 sesi apa 10 pertemuan yang terdiri dari 9 sesi karena satu sesi hanyalah catatan-catatan sekedar review ya. Sesi 1 sampai 7 ya. E, itu bisa membantu kita untuk merumuskan peta sesuatu. Jadi yang akan teman-teman bisa jadi ada yang serius untuk karena memang di di kejaksaan itu ada yang concern ke epistemologi, ada konsentrotologi, nah bisa jadi yang aksiologi ada yang serius untuk membuka kelas-kelas filsafat politik, bisa jadi ada yang serius seperti itu. Nah bagi yang serius dan tertarik ke kajian ini kan ini bisa menjadi satu bahan uh, training kajian. Pastilah ini tidak dalam, hanya satu jam satu jam kita rumuskan struktur-struktur utamanya ya. Tentulah harus disertai dengan Uh, penggalian penggalian referensi ya yeah. jadi biasanya saya hanya bahas kayak -kaya Cok Nur, walaupun saya mereviewnya tapi tentu saya tidak bisa bahas semuanya. Seperti, seringkali poin-poin PowerPoint saya banyak yang terlewat karena memang uh, tujuan saya hanya ingin menunjukkan satu secara substansi pemikiran politiknya seperti apa. Yang kedua kita lihat unsur-unsur pemikiran politik. Islam mereka. Buat saya toko-toko yang saya sebut yang sudah kita kaji di sini menjadi bagian penting. Nah, untuk kalau konteks Eropa saya mengambil satu saja ya yang mungkin sangat up to date yaitu Habermas. Walaupun kita bisa ambil yang lain-lain. Nah, tetapi eh, buat saya yang diskursusnya Intens di Indonesia ini sejauh ini adalah Habermas. Nah, kita ambil itu. Habermas. Nah, teman-teman. Sembilan. Jadi, bisa jadi teman-teman bisa membuat pertemuan training filsafat politiknya bisa jadi akhir pekan. Akhir pekan itu Sabtu Minggu bisa bikin enam sesi, kan ya? Pembahasan tentang uh, filsafat politik. Ya. Walaupun memang dan teman-teman filsafat di kalangan Jahfi ini ratingnya yang paling tinggi itu filsafat cinta ya, itu yang paling tinggi saya lihat ratenya cepat sekali filsafat cinta filsafat perempuan ya. di kalangan dunia e, pemikiran kita di kalangan teman-teman mahasiswa dan aktivis sepertinya kalau mengacu ke youtube yang paling tinggi itu. Tapi ini kan juga sangat penting kita angkat untuk mengembalikan makna politik di dalam pengertian peradaban, ya tamadun. Jangan hanya berorientasi pada politik dalam pengertian negara, kekuasaan dan sebagainya. Nah, saya berharap teman-teman menyiapkan ini di akhir pekan. Ya. Jadi bisa jadi uh, refleksi ini satu halaman, 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 satu halaman, satu halaman, satu halaman, satu halaman, satu halaman. selama bersama Cak Noon, nanti berarti sudah sebuah halaman. Ya, kan di sini ada rekamannya, jadi tidak perlu data seluler kan? Ya, nanti tidak perlu ke YouTube. Toh rekaman teman-teman simpan semua. Artinya tidak tidak akan ada hambatan sinyal, hambatan kuota. Kanada, ada rekaman rekaman maksud saya di HP teman-teman sendiri ya atau ada mungkin yang lebih lengkap bisa memberikan pedang yang lain 9 rekaman 10 rekaman dengan catatan-catatannya ditambah satu rekaman tentang cat nur itu berarti ada 10 eh, 11 semuanya jadi ini temannya di akhir pekan bermalam minggu dengan filsafat politik bagi yang ikut kuliah umum ini saya berharap bisa menuliskan berarti kira-kira 12 halaman makalah minimal ya satu-satu jangan juga terlalu tebal satu-satu sudah bagus kalau memang harus dua silahkan tapi minimal satu halaman ini pasti adalah ya. Ini tema-tema. Karena memang di Jakwi ini kan kita juga selalu berusaha mengucoba menguji coba materi dengan struktur yang baru kan ya. Nah, sekarang ini setelah 20 tahun dan kita akan masuk ke tema seperti ini ya. Bagi sadar itu kita akan masuk ekonomi politik bagi sadar. Nah, itu nanti hal yang yang saya pikir tugas saya untuk merampungkan struktur filsafat ini tinggal menantikan ini iktisaduna karena tempelnya juga memang dia juga bisa 100 sesi tapi kita juga akan bikin struktur-strukturnya di rekaman-rekaman kajian tapi memang iktisaduna ini memang harus ada kajian khususnya ekonomi politik Bake Sader. sekarang kita bicara dulu tentang filsafat politiknya. Kalau filsafat ekonominya, tentu saya tidak mengerti, tidak menguasai, tidak bisa punya waktu untuk memetakan itu, dan juga bukan bidang saya di dunia ekonomi. Tapi kalau ekonomi politik, kita punya referensi dari bake sadar, jadi ekonomi politik, bake sadar. Nah, saya ingin teman-teman di akhir pekan khusus mendalami ini sebenarnya kan tugas ini hanyalah satu proses formal yang paling penting teman-teman melakukan penghayatan sebelum menuliskan tugasnya kan ya di akhir pekan jadi berarti butuh mendengar rekaman kurang lebih 10 jam kalau dalam dua hari atau dalam tiga hari Jumat Sabtu Minggu mulai besok dikerjakan berarti sehari kurang lebih tiga jam ya, tiga sesi kan ya disimak dan tolong diulang-ulangi dan direnungi dan didiskusikan ya kalau sekedar asal jadi ya tinggal dengar deskripsikan selesai tapi diulang-ulangi direnungi karena bisa jadi, ketika kita mendalami ada hal-hal yang terlewatkan dari saya, kan begitu ya? Sekali ketika kita memberikan kajian atau kelas, setelah selesai eh, saya terlewatkan. Seperti Gustur, itu saya ada yang terlewatkan, ya, kemudian eh, bakti sadar saya ada yang terlewatkan, kemudian Habermas saya ada yang terlewatkan, karena dengan waktu yang tersedia yang kita kondisikan kecil sekali kemungkinan kita bisa meramu secara keseluruhan ya apalagi kalau kita membicara ya ini buku utamanya menurut saya ya Cak Nur dia ya tentu banyak aspek kan tapi kita hanya mengambil aspek filsafat politik itu pun filsafat politik yang kita acu pada pengertian uh, Miss Bayasdi kalau kita mengacu pada definisi yang lain bisa jadi lebih luas Pembahasannya, kita hanya mengacu filsafat politik kita kepada empat unsur penting itu kan, adanya huk ada pentingnya masalah sosial, adanya hukum, kemudian representasi dari bentuk politik itu, kemudian yang keempat kelayakan dan e, kualifikasi. Ya. Ada hal yang e, pastilah terlewatkan dan karena itu ketika teman-teman merenungi pembahasan ini di kajian-kajian ini pastilah besar kemungkinan paling tidak seperti itu menemukan celah-celah pembahasan yang akhirnya bisa dikritisi dengan dikritisi itu memancing penggalian yang lebih lanjut kan ya memantik kita untuk melakukan penggalian lebih lanjut apa betul seperti itu apa betul seperti itu karena kan, Cak Nur kan tidak menulis khusus tentang filsafat politik, tapi kita mendekati tulisan-tulisan ini dengan kerangka filsafat politik yang kita bangun. Begitu juga, Gustur tidak menyebut materi itu filsafat politik, tapi kita merefleksikan materi itu dalam kerangka filsafat politik, sehingga bisa jadi ini menjadi satu pembahasan. Dalam training-training Jakvi Sekarang kan sudah ada Sudah dibuat oleh teman-teman perempuan Di Jakvi Filsafat, eh, filsafat seksualita Filsafat ini fils Filsafat eh, perempuan Filsafat agama Walaupun mungkin eh, Tidak terlalu rinci Tapi sudah mem mem Membentuk satu Poin-poin pembahasan Nah salah satu aspek pokok di dalam jafi itu kan pembahasan tentang filsafat politik Islam kita harus uh, menyusunnya, merapikannya agar ini bisa disosialisasikan, didiskusikan lebih lanjut, mendapatkan bahan-bahan kritis karena di rekaman-rekaman YouTube itu kan ada juga teman-teman yang lain dari hasana uh, sebelah dunia Barat. Yang membahas filsafat politik juga, kan, teman-teman bisa komparasi itu antara filsafat politik Islam dengan filsafat politik yang pada umumnya dibahas di kalangan uh, pengkaji filsafat Barat. Bisa jadi, teman-teman, misalnya, membandingkan pembahasan saya dengan Martin Suryajaya. Bisa jadi, kan. Dan bisa jadi kita melihat sisi-sisi tertentu yang pada pembahasan Jaya pasti lebih berbobot. Pada sisi tertentu ada bobot-bobot penting yang bisa membantu kita memberikan insight pada pembahasan saya. Begitu juga sebaliknya. Ya. Itulah kerja intelektual, ya. Yang paling berat justru nanti ketika kita sudah melakukan komparasi, kan, perbandingan. Kenapa? Karena asas kita membangun proporsionalitas. Artinya, refleksi kita berasal dari sumber-sumber yang juga uh, memiliki uh, beragam pendekatan, atau juga mungkin uh, beragam pemahaman yang berkonsekuensi karena pendekatannya berbeda. Apakah pemahaman yang berbeda yang berkonsekuensi pada pendekatan? Metode atau memang metodenya berbeda, yang kemudian berkonsekuensi pada pemahamannya. Itu yang uh, penting, jadi tugasnya di akhir pekan. Katakanlah, "Jumat, Sabtu, Minggu, membuat satu makalah, ya, diketik minimal 10 halaman, sebelah halaman dengan cat Nur ya, atau 10 halaman saja." Catatannya kan tidak usah menjadi bagian ini saja, berarti yang ke-10 nanti ini Cak Nur. 10 halaman, makalah. Makalah kan diketik, satu halaman udah spasi satu setengah, spasi dua, font standar dua belas, jadi kan tidak terlalu panjang ya? ya. Tidak terlalu panjang. Artinya diusahakan satu halaman itu. Itulah yang teman-teman renungi, yang peras dari berbagai materi yang ada pada setiap sesi itu. Oh, ini cum karena misalnya berbasis masyarakat, kan pasti adalah perulangan-perulangan, kan? Ada penekanan-penekanan. Jadi, kalau di satu jam pembahasan, kalau dipadatkan paling sebenarnya intinya cuma 10-15 menit, kan? Eh? Itu memang resikonya kalau kajian eh, narasi, ya, beda kalau sorogan, teks. Dia lebih detail. Kalau narasi begini, banyak yang terlewatkan. Jadi satu jam ini, kalau di prasip, saya kira paling intinya ada di 10 sampai 15 menit. Atau bisa jadi intinya hanya di 5 menit. Itulah tidak nyamannya model-model cara begitu. Karena kita dikondisikan akhirnya berbicara banyak tambah tambahannya ya contoh contoh terlalu banyak beda kalau mengikuti rekaman rekaman kajian saya yang murni teks seperti falsafat tuna yang 90 sesi ya yang sebenarnya semuanya satu sesi itu betul betul teks jadi memang setiap bagiannya memang uh, menjadi bagian penting kalau ini perulangan-perulangan pasti banyak ya Nah, karena itu realistislah satu halaman. Ya, satu halaman. Jadi akhir pekan saya ingin ada satu proses intelektual yang sungguh-sungguh baik dari sisi waktu dan sisi perhatian. Ya, sementara kita berpelukan saja dengan ini untuk tiga hari. Dengan tiga hari itu kan bisa Menggali pemikiran Cak Nur, Gus Dur, kemudian Miss Bayasti, Bakir Sadar. Bakir Sadar itu buku Sistem Politik. Ya, kalau Miss Bayasti itu di salah satu jurnal, kalau ada yang butuh referensinya, tinggal WA saja ke saya. Kalau Cak Nur, buku yang ini. Kalau Gus Dur, Islam, Kosmopolitan, sebagainya, itu bisa tiga hari merenungkan begitu. Itu sampai Nah, sebelum kita bahas Cak Nur, saya persilahkan 15 menit lagi. Kalau ada yang mau bertanya berkenaan dengan keseluruhan materi. Karena teman-teman, ini bukan pengajian, ini kajian. Kalau pengajian, data dulu dengar apa yang dipahami, dipahami, Ya apa yang dia ya sudah selesai. Ini ada tanggung jawab kalau santri ada tanggung jawab apa yang didengar direfleksikan ditulis ya dibikinkan catatan-catatan dan bisa jadi akhirnya muncul pertanyaan-pertanyaan susulan karena tidak mungkin tidak ada pertanyaan susulan ya apa e, tidak muncul pertanyaan baru bisa jadi muncul pertanyaan baru. Kehasan filsafat politik kita satu kan berkenaan dengan keluarga, selalu berkaitan dengan struktur sebelumnya. Mau kajian apa saja ini, saya selalu menaruhnya ke keluarga. Kalau seluruh struktur filsafat ini berakhir di sini, kemudian masuklah kita kepada tema kosmologi dan Irfan. Jadi Irfan itu tasawuf itu bukan sekedar zikir-zikir dalam keluarga. Tasawuf dalam keluarga itu ya nyuci baju, bikin teh, masak nasi, itu zikirnya. Jangan sampai nanti menjadi pembelajar filsafat uh, sudah berkeluarga kemudian asik bersikir padahal ada bajunya tidak dicuci ada itu kan sebenarnya zikir kita dalam keluarga itu ya mencuci membersihkan rumah merawat keluarga itu zikir ya kira-kira begitu nanti objektifikasinya kan ya. bagaimana kita transformasikan itu semua Karena kenyataannya ada juga yang akhirnya ketika di pondok rajin amalan, dan rajin zikir, sampai berkeluarga rajin amalan zikir, kemudian dia cuekin istri dan anak-anaknya. Karena saking asiknya belajar, membaca, dia bawa terus itu kebiasaannya. Padahal kebiasaan itu tentu baik, tapi kemudian dia beradaptasi. Kenapa? Karena kita sedang membangun satu cita-cita politik di masyarakat. Nah, kan kita sebenarnya ingin merenungi. Apakah sudah tega saya menerima makna politik seperti ini? Atau di kepala kita ini makna politik selalunya hanya di jabatan-jabatan politik? Ya. Sebenarnya itu yang kita ingin bangunkan ya. ya Apakah kita sudah membuka hati kita untuk berpaling kepada pengertian politik seperti ini. Pengertian politik seperti ini. Atau memang kita sudah terlalu terpapar oleh virus-virus politik dalam pengertian partai politik ini. Yang menurut saya lebih banyak merusaknya daripada membawa manfaatnya karena dia tidak punya pondasi kita juga akan sampai ke situ. Bukan berarti teman-teman jangan kemudian akan sampai. Kita akan sampai ke situ. Tapi sampainya ke situ adalah proses alami, bukan rekayasa. Karena basis alamiannya itu konsep ke kemasyarakatan. Kalau kita lihat pembahasan Cak Nur tentang konsep kemasyarakatan, wah dahsyat. Bagaimana konsep kemasyarakatan itu? Beranjak beliau dari definisi tentang nama bu'istu li'utammimah makarimal ahlak. Makarimal ahlak ini bagi Cak Nur konsep kemasyarakatan. Bukan ahlak individu di situ. Nah, itu kan menarik. Nah, konsep kemasyarakatan itu, ahlakul karima itu, makna kemasyarakatan itu, didasarkan kepada makna perseorangan. Yaitu apa? Takwa. Nah, begini-begini kan, hasanah-hasanah yang menarik bagi penggemar filsafat. Kalau dengar lagi, zikir, takwa, apa ini filsafat, apa ini, tapi bisa menjadi sangat menarik. Ya. Konsep politik yang dibangun dari, nah, ketika Cak Nur bicara tentang makna kemasyarakatan, dan kita tahu bahwa salah satu unsur dalam filsafat politik itu adalah pentingnya masalah sosial, artinya ada satu eh, satu sosial sistem dalam istilah Gus Dur ada sistem sosial sistem sosial bukan dalam makna organisasi seperti kata Gus Dur tetapi berhubungan dengan seperti kata Gus Dur tata kehidupan dan tingkah laku, perilaku. Ya. Jadi maknanya adalah sosiologis juga terkandung di dalam itu makna antropologis karena perilaku. Kalau dia ada makna perilaku antropologi, berarti pasti di situ ada pengaruh pemikiran. Karena perilaku orang itu dibentuk oleh cara pandangnya kan? Ya kan bisa kita lihat jadi dari cara orang berpakaian dari cara orang, itu kan dipengaruhi oleh cara pandangnya ya. tidak mungkin, dia berjenggot pasti ada cara pandangnya ada yang berjenggot memang menjadi cara pandang keagamaan ada yang berjenggot menjadi cara pandang perilaku, keren ya, jenggot kelihatan maskulin, ada juga yang berjenggot begitu bisa dibedakan model jenggotnya. <laughs> Kalau jenggot di dalam makna keagamaan, eh, pasti terlihat kehususannya. <laughs> Kalau jenggot di dalam makna uh, style, itu pasti beda jenggotnya. Ya. Dan ada juga peminatnya masing-masing. Ya. Artinya, di situ ada pengaruh tingkah laku bagi uh, tata kehidupan yang lebih berat tentu karena tidak semua orang punya uh, apa namanya kemampuan untuk menghasilkan jenggot karena mungkin apa namanya apa sih itu di sini uh, apa Berwok. brewokan atau apapun itu kan tidak semua orang bisa kasih keluar jenggotnya kan ya mungkin hanya keluar satu-satu dua ya tempat bergantungnya para malaikat ya. jadi kalau banyak begitu banyak betul yang bergelantungan di situ ya, ya dan sebagainya. Tapi kan tentu kita menghormati karena itu perilaku kan? Perilaku yang dipengaruhi oleh cara pandang. Kita tidak boleh terjebak pada perilakunya tapi kita harus melihat kepada aspek cara pandang. Kalau kita bicara ke filsafat. Tapi kalau kita bicara ke budaya di dalam pengertian artefak itu yang kemudian mempengaruhi tingkah laku mereka dalam berhubungan tentang tata kehidupan. Misalnya, melihat jenggot sebagai sunnah. Ya, itu sunnah Nabi. Nah, kalau kita berpikir seperti Gus ya harus kita lihat secara ilmiah pada zaman Nabi itu, apakah <guruh> pengikut Nabi itu semua pakai jenggot. Itu kan harus dilihat secara ilmiah. Yang kedua, bagaimana dengan Abu Jahal? Apakah dia juga pakai jenggot? Ya, itu kan namanya Gus menekankan segi ilmiahnya. Begitu juga bakir sadar menegangkan segi ilmiah. Dan menarik bahwa filsafat politik Cak Nur yang saya konstruksikan berangkat dari pernyataan yang saya konstruksikan ya, bukan konstruksi Cak Nur karena saya menjadikan ini sebagai informasi bahan kemudian saya konstruksikan memulai dari kata akhlak akhlakul karim Innama bu istu li akhlak. Kalau orang, orang santri pesantren pasti harus belajar ini masalah makarimul ahlak. Ya. Tapi seringkali makarimul akhlaknya hanya dalam makna perseorangan. Ya. Hanya dalam makna perseorangan. Nah, menarik bahwa Cak Nul melakukan konteksualisasi dan itu ciri yang luar biasa pada Cak Nul bagaimana ini bermakna kemasyarakatan. Akhlak ini dalam kerangka filsafat politik Cak Nur, kerangka politik yang saya maksudkan, Cak Nur sendiri tidak menyebut istilah filsafat politik. Mana Pak Akhlak ini didasarkan kepada takwa. Ya. Nah, Takwa ini dibangun sebagai makna individu, ahlak ini dibangun sebagai makna sosial atau kemasyarakatan dalam istilah Cak Nur. Kalau Cak Nur tidak menggunakan istilah individu, di buku itu dia menggunakan istilah uh, perseorangan. Ya, secara bebas kita sebut individu, ahlak ini masyarakat. Jadi Takwa ini basisnya dalam makna individu, sedangkan ahlak di dalam makna kemasyarakatan. Jadi, meletakkan ahlak yang di dalam konteks yang lebih besar kita sebut eh, tasawuf al ihsan karena Islam itu kan iman, eh, iman Islam, dan ihsan. Kita kan sering mendengar rukun iman. Kita sering sering mendengar rukun Islam, tapi kita belum pernah mendengar atau bahkan mungkin uh, ada tapi kita tidak dengar, uh, mungkin kita mungkin ada tapi kita ada tapi sejauh ini saya belum pernah mendengar ada rukun ihsan. Yang ada cuma rukun Islam dan rukun iman yang kita pelajari sejak kecil. Dihafalkan sampai sekarang. Tapi kita tidak punya rukun ihsan. Nah, ihsan inilah yang banyak diletakkan di dalam makna akhlak. Itu yang bagus ditelusuri dalam pembahasan Cak Nur. Poin pertama, kalau kita lihat di dalam kerangka struktur politik, maka unsur penting di dalam politik itu adalah ahlakul karim dan ahlakul karim, akhlak yang mulia ahlakul karimah ini pada makna sosialnya bagaimana di dalam kehidupan masyarakat terbangun pengertian ahlak apa yang disebut ahlak itu Ya gitu ya banyak kan definisi ahlak Cak Nur mendefinisikan akhlak itu sebagai hubungan kepada Allah, hubungan manusia kepada Allah, dan hubungan manusia dengan manusia. Karena itu ada dua konsep di situ ya, yang harus ditautkan antara hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia. Ini tidak bisa dipisahkan. Itu disebut akhlak. Kita sering mendengar hablum minallah wa hablum minal nas. Dan ini dalam konteks Nur dikaitkan sebagai pengertian akhlak. Ya. sebagai pengertian akhlak. Kalau hubungan dengan Tuhan saja Hubungan dengan Allah saja bukan itu, tapi yang dimaksud akhlak, hubungan kita kepada Allah, hubungan manusia kepada Allah, dan hubungan manusia dengan manusia yang lainnya, itu akhlak yang dimaksud akhlak di sini. Kalau kita lihat pernyataan Cak Nur ini, artinya Allah itu unsur penting dalam masyarakat, kan? mirip seperti proses filsafat politik yang disebut Bakhisader. Apa namanya? Misbayasti. sadar maaf. Di mana Tuhan itu menjadi bagian dari unsur masyarakat. Nah, Cak Nur mengatakan bahwa akhlakul karima itu adalah konsep kemasyarakatan konsep sosialnya di situ akhlakul karima maknanya dalam makna kemasyarakatan itu ahlakul karim ahlakul karima ini pengerti ahlak pengertiannya adalah hubungan manusia dengan Tuhan, dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia artinya, seperti bagai sadar, Cak Nur berarti menempatkan posisi Tuhan dalam hubungan kemasyarakatan yang ditampakkan dalam pengertian ahlak kalau dalam dunia tasawuf ada disebut at-tahalluq bi ahlakillah. dengan ahlaknya Allah. Oh itu nanti dalam kajian-kajian irfan menjadi pendahuluan ketika orang memasuk kepada uh, fana syarat untuk tenggelam itu at-tahalluq bi ahlakillah. Contohnya begini, tahaluk bi ahlakillah, membalas kebaikan dengan membalas keburukan dengan kebaikan. Kalau ada kebaikan dibalas kebaikan wajar. Kalau ada keburukan dibalas keburukan wajar saja. Tapi kalau ada keburukan dibalas kebaikan itulah ahlaknya Nabi. Yang bertahaluk dengan ahlaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Karena itu, kebaikan yang kita bangun di tengah masyarakat, ini refleksi saya bukan Cak Nur. Kebaikan kita di tengah masyarakat karena kita memang mau melakukan kebaikan itu. Itu akhlak. Kalau kemudian orang membalasnya dengan keburukan, kita tetap harus melakukan kebaikan karena memang baik itu baik, memang harus kita lakukan. Untuk apa disenyumi orang ini? Kalau kita senyumi dia sudah suka balas dengan masam. Berarti kita untuk apa senyum? Berarti kita tidak berbuat baik karena orangnya tidak mau membalas kebaikan kita. Bukan begitu. Kalau oh, ada orang lewat kita senyum saja. Mau dia bawa muka senyum aja terus. Karena memang kita harus berbuat baik sama orang. Orang itu mau balasnya atau tidak bukan urusan kita. Itu disebut ahlak kemasyarakatan. begitu ya. Nah, akhlak di dalam makna kemasyarakatan ini yang dibangun di Terpesi Cak Nur didasarkan kepada takwa. Takwa ini dasarnya adalah taslim dan inilah Islam. Salam. Makna taslim itu adalah kepasrahan. Jadi mau mencapai derajat mutakin, derajat orang bertakwa, syaratnya adalah taslim. Dan itulah Islam di dalam interpretasi Cak Nur sebagai sikap batin. Nah, sikap batin ini, itu yang kita sebut dalam dunia keagamaan disebut tasawuf, ya. Spiritual, Apa yang menandai taslim sebagai sesuatu yang membentuk ketakwaan? Takwa sebagai sesuatu yang membentuk ahlak. Jadi orang yang bertakwa harusnya berahlak. Kalau orang merasa takwa, ukuran ketakwaan itu diukur dari ahlaknya. Bagaimana mengukur orang itu bertakwa? Ya ukurannya pasti ahlaknya. Kita masuk pada struktur pandangan dunia Islam. Nah, takwa itu dilihat dari taslim, kepasrahan. Kepasrahan yang dimaksud Cak Nur itu adalah sikap batin. Kepasrahan itu Dijaga, dirawat dengan. Cak Nur mengatakannya, setidaknya saya mengambil dua. Apa yang disebut zikir dan rido. Menarik kan kajian-kajian begini sebenarnya. Ya. Zikir dan keridoan. Adapun ahlak nanti berkembang menjadi dua. Ahlak ya, kemasyarakatan itu berkembang menjadi dua. Apa yang disebut? Islah dan adil. Islah, reformasi dan keadilan. Jadi, kira-kira di dilihat dari pembahasan Cak Nur ini strukturnya kalau kita meletakkan struktur filsafat Cak Nur dengan pendekatan yang kita pakai Miss jelas sekali Cak Nur menekankan arti penting meletakkan makna kemasyarakatan yang dibangun dari makna perseorangan atau individu Individu ini harus mencapai Islam dalam pengertian batin yang kuat, tentu tidak mengabaikan pengertian lahiriah. Sudah otomatis, artinya apa yang kita lakukan secara syariat, secara lahiriah, harusnya bisa menemukan pengertian Islam secara batin sebagai sebuah sikap batin dalam makna kepasrahan, dan itu hanya bisa dijaga dari orang-orang yang sikap batinnya senantiasa mengingat Allah zikrullah dan juga ridho itu kira kira strukturnya dari situlah kemudian menjadi ciri ciri orang yang bertakwa senantiasa menjaga dirinya. Nah kita bicara makna ketakuan etika artinya dia menjaga dirinya memelihara dirinya. Nah ketakuan itulah pondasi dari masyarakat. Kira-kira bagaimana? Cak Nur mengatakannya dengan sangat menarik. Agama di dalam makna perseorangan itu artinya semua dikembalikan tekanan keagamaan ini pada makna perseorangan taslim Islam ini Sangat menekankan dalam makna persorangan, tanggung jawabnya, dan dia tidak bertanggung jawab dengan orang lain. Dalam makna persorangan, artinya orang dalam makna persorangan Islam ini mendidik kita bagaimana menjadi baik, dan kemudian kita tidak akan punya kaitan dengan keburukan orang lain atau kebaikan orang lain. Artinya, yang bisa menyelamatkan kita dalam kehidupan itu hanya kita, bukan orang lain. Karenanya, dalam makna persoalan, ya, jangan bergantung sama teman, jangan bergantung sama ustadz, jangan bergantung sama siapapun. Dalam makna pesawat, kita selamat ini bergantung dari diri kita. Artinya, orang lain maknanya adalah kerjasama, tawasobil hak, tawasobis sabat, tawasi Kita saling mengingatkan saja ini untuk saling mengingatkan. kita sendiri tidak bisa menyelamatkan orang tua begitu juga orang tua tidak bisa menyelamatkan kita dalam mana pesona Islam menekankan bagaimana manusia bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan dia tidak menanggung orang lain begitu juga orang lain tidak menanggung dia bagi Cak Nur tekanan perseorangan ini membuat kita menjadi mandiri menjadi independen ya mempunyai tanggung jawab yang kuat atas diri kita. Dan bagi Cak Nur, orang-orang seperti ini yang kita butuhkan di masyarakat. Kalau ada orang hidup di masyarakat, dia tidak tidak bergantung kepada orang lain, ya. Dia tidak menjadi manusia yang hidupnya disupport oleh orang lain dan sebagainya. Justru dia mampu untuk membangun masyarakat. Kenapa? Karena kata Cak Nur, berasal dari makna perseorangan Islam yang sangat kuat. Bahwa kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Buat Cak Nur, makna seperti inilah yang memiliki hubungan kuat nanti dalam makna kemasyarakatan. Karena di masyarakat kita butuh orang-orang yang mandiri, yang independen. Dan kata Cak Nur, Islam sangat menekankan itu kan? Makna perseorangan itu karena munculnya manusia-manusia yang mandiri. Artinya orang lain dilihat sebagai teman, sebagai relasi kemasyarakatan dan sebagainya. Ini kita bicara makna kemasyarakatan dan makna perseorangan. Kita tidak masuk pada hubungan-hubungan yang lebih dalam lagi dalam tiap individu. Artinya, Cak Nur ini ingin mengatakan unsur keempat dalam filsafat politik, apa itu kualifikasi dan kelayakan, memenuhi unsur filsafat politik. Jadi, buku ini kita bisa lihat dalam filsafat politik, walaupun Cak Nur tidak membahas filsafat politik, tetapi konsepnya membangun fundamental politik di masyarakat bertumpu kepada kuatnya moral individu itu. Yang itu kemudian kita sebut kualifikasi dan kelayakan. Cak Nur menyebut bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum di Madinah 13 tahun di Mekah. Segi apa yang ditanamkan di situ? Segi moral individu. Landasannya kan. Nabi menunjukkan itu. Tablik, amanah, sintik fatona, Membangun itu. Dan Madinah itu bagi Cak Nun adalah upaya Nabi untuk membangun konsep kemasyarakatan atas siapa apa yang sudah dibangun di Mekah. Jadi kalau kita sebut apa yang disebut hijrah bukan pakaian, bukan pindah ya. Ada ungkapan menarik di Facebook. Itu orang-orang hijrah itu bukan hijrah itu. Kalau dari yang yang disebut buruk ke baik itu bukan hijrah, itu tobat namanya. Bukan hijrah. Tapi itulah kehebatan mereka, ya, mencoba mengambil teks-teks Islam, kemudian mereka bawa dalam interpretasi yang dangkal. Padahal hijrah itu, kalau kita masuk pada kerangka janur, adalah berpindahnya pola kehidupan individu: makna persorangan menjadi makna kemasyarakatan. Jadi, kalau kita sudah mau masuk pada peran kemasyarakatan, itu namanya sudah hijrah tapi hanya pindah dari keyakinan individu kepada, diri. itu bukan hijrah itu itu tobat nah mungkin begitulah model-model hijrah ini karena bisa jadi mereka tidak ketat di dalam terminologi-terminologi Islam, mereka semangatnya pasti sudah bagus dan kita harus belajar pada semangat itu tapi semangat itu juga tidak cukup nanti jadi Pak Bambangan atau lo nah. semangat saja kalau mau seperti itu banyak bisa kita hadapi masalah-masalah hidup itu hanya dengan itu kalau ingin juga kita menjadi pimpinan preman saya punya cukup modal untuk itu tapi itu tidak rasional ya gampang sekali kita juga disertai orang tua kita badik-badik yang juga badik-badiknya bisa berdiri sendiri dikasih berdiri begini bisa berdiri itu badiknya kalau kita mau pak Bambang kasih begitu di depannya wahab-wahab ini tapi kita tidak melihat itu makna itu karena makna kita adalah makna pengen. dan setiap kita pasti bisa begitu punya modal untuk bisa jadi orang seperti itu karena kita semua punya bentukan dari budaya kita kita masyarakat yang dibentuk dari budaya kesatria gampang tapi yang disebut hijrah itu adalah transformasi dari makna perseorangan menjadi makna jadi nabi hijrah dari Makkah ke Madinah artinya perpindahan dari makna perseorangan menjadi makna kemasyarakatan itu yang dimaksud hijrah Ces bukan taubat karena terminologi taubat beda dengan hijrah. Orang hijrah ini kan orang-orang artis yang hidupnya glamor, kemudian hijrah. Kok itu disebut hijrah? Dalam pengertian bahasa Indonesia bisa. Tapi itu bahaya sekali. Sama dengan istilah Arab. Di dalam pengertian bahasa itu, apa yang dimaksud Arab? Itu. Nah, yang terminologi-terminologi begini, itu luar biasa penguasaan Cak Nur. Artinya memang begitu harusnya kan? Demi karena kita bahas Cak Nur, jadi apa? Berpindah dari tradisi Badawi, Badui menjadi tradisi yang menetap. Badui itu orang yang berpindah-pindah. Dan itu yang dipindahkan Nabi. Di Mekah itu orangnya modelnya berpindah-pindah. Kemudian yang disebut nanti tradisi baru Arab itu disebut Madinah. Orang yang menetap. Ya. Jadi yang pindah-pindah, belum menetap, belum berkeluarga itu belum hijrah. Ya kira kalau kita mau secara bebas. Kalau sudah pindah di rumah yang tetap, nah itu yang disebut uh, hijrah. Konsep kita adalah konsep hijrah, berpindahnya kita dari makna perseorangan, kemudian bertransformasi menjadi makna ke kemasyarakatan. Landasannya itu adalah at-taqwa. Bukan dari tidak bertakwa ke takwa itu bukan hijrah. Hijrah itu dari takwa menjadi ahlak, takwa menjadi individu, kemudian uh, uh, takwa itu sebagai makna pesona, kemudian dia menjadi ahlak sebagai makna sosial. Karena itu periode Nabi di Madinah yang Nabi sendiri menamakannya ya Madinah, Madinah tuh Nabi kota sebagai tempat menetap. Artinya Nabi sedang membangun struktur masyarakat itu di Madinah. Itu yang disebut hijrah. Nah itu kita dapat dari kerangka dari pembahasan Cak Nur. Jadi bagi Cak Nur, di dalam makna perseorangan, Islam ini telah dididik dengan kuatnya ketaatan, kesadaran dan ketaatannya atas hukum. Misalnya kita di didisiplinkan orang tua kita sholat ya disiplinkan kepada kita untuk berbagai ajaran-ajaran hukum dalam agama artinya kita sendiri dalam makna individu sangat disiplin dalam pengertian kita jaga waktu-waktu sholat itu Nah, kalau ini bisa kita bangun, artinya di dalam makna kemasyarakatan, kita pun juga punya disiplin yang sama, kan? Ya, kira begitu. Karena orang dididik dalam makna peseluruh itu ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul, dan seterusnya kepada ulil, ma ulil amri, ketaatan ini, kata Cak Nur, itu dilandasi karena adanya kepercayaan, adanya iman. kepada Allah. Dan bagi Cak Nur, iman seperti inilah yang melandasi orientasi etis dalam kehidupan kita. Jadi, kerangka struktur politik dalam makna individu, makna persoalan, ke makna kemasyarakat atau ke makna sosial, takwa kepada akhlak takwa dibagus atas dasar tahlim. taslim taslim adalah sebuah sikap batin ya. coba lihat bagaimana syariat islam diatur mulai dari tahara sampai mu'amalah tahara, ibadah, dan mu'amalah diatur semua begitu ketat ya begitu kita lahir diazankan telinga kanan diikamatkan telinga kiri kemudian berapa hari kemudian diakekahkan kemudian diakekah lagi disuruh gunting rambutnya rambutnya digunting seberat berapa rambutnya itu yang disedekahkan senilai berapa gram misalnya kita ambil satu gram rambutnya maka jangan gunting asal, asal gunting banyak-banyak karena nilai gram dari berat rambut itu di, Diharus disedahkan kan setara dengan nilai harga emas. Kalau satu gram, satu gram berapa sekarang harga emas? Empat ratus. Huh? Berarti kalau gunting satu gram, itu harus ada dikeluarkan uh, setara dengan empat ribu. Diatur begitu ya. Kemudian ketika dia balik, seterusnya sampai ketika dia meninggal masuk ke dalam kuburan setelah dalam kuburan masih lagi ada tahlil semuanya di diberi formula-formula baik yang wajib maupun yang sunnah begitu ketatnya itu Allah menekankan segi ketaatan individu dan bagi Cat Nur itulah yang harusnya menjadi refleksi Bagaimana ketatnya ketaatan segala individu sebagai dasar untuk membangun ketaatan secara sosial, dan disiplin itu kan dibangun dalam tradisi pesantren. Bangun pagi, tapi kalau kita sudah pulang di kampung halaman, kita mau bangun pagi terserah saja, tapi kalau di pondok, bangun pagi dibangunkan disiplin-disiplin itu dibatasi waktunya jam 12 malam harus berhenti dilatih itulah yang dilatih dibangun karakteristik kuat umat ini adalah kesadarannya atas hukum yang begitu tinggi yang merupakan kelanjutan ketaatan kepada Allah dan rasulnya dan itulah yang kemudian menjadi orientasi etis keseharian dia, hukum yang terbentuk karena pengaruh etik, misalnya tahara ibadah, tahara menjadi basis etik tentang kebersihan. Inilah syariat yang mengandung arti jalan, menuju harapan, kehidupan, kebenaran, dan berakhir pada ridhonya Allah. Semua itu kita lakukan kesempatan mata untuk mencari keledaan Allah. Kalau tidak stres kita dengan syariat, kalau bukan cari kehidupan Allah, semata-mata mengandung arti jalan menuju harapan, menuju kehidupan dan kebenaran yang berakhir pada Ridha Allah. Kehidupan masyarakat sekitar Nabi itu banyak melihat Nabi pada sikap moralnya, akhlakul karimah. Kalau kita bicara kehidupan masyarakat Nabi kan, Nabi sendiri secara personal. Surat malamnya tidak berhenti dan Nabi mengatakan ini tidak wajib tapi aku wajibkan pada diriku sikap individu kebersihannya luar biasa ketatnya Nabi pada segi individunya ya. tetapi pada kehidupan masyarakat Nabi memperlihatkan bentuk-bentuk moral itu yang dibangun di Mekah kan Bangunan moral yang terbentuk di Mekah kemudian itu menjadi dasar hijrahnya Nabi. Bukan sekedar Nabi mau diserang mau dibunuh orang kafir, kemudian lari pergi ke Madinah. Pengecut berarti Nabi. Banyak mengerti itu ya? Nabi pindah karena dikejar mau dibunuh, kemudian lari pergi Madinah. Pengecut betul Nabi mau pelarian begitu. Nah, Imam Ali bilang saya bisa lawan kok itu. Nabi bahkan gantikan di tempat tidurnya kan? Ya ada ya, watak pengecut nggak ada. Ini masalah bangunan yang dibentuk oleh Nabi bahwa sudah saatnya asas moral di Mekah itu harus dibawa ke Madinah sebagai satu bentuk Madinah itu yang kemudian dinamakan Nabi dari Yasrib kan? Ya pindah ke Yasrib kepada kaum um, Ansor itu yang menyambut orang-orang yang berhijrah sekarang orang hijrah di Indonesia itu siapa yang sambut? Oh ya. Disambut nggak dengan kaum ansur? Di mana disambutnya? Nah, Nabi menjemput itu, Nabi itu membawa masyarakat moral kepada masyarakat baru. Itulah hijrah. Karena itu tugas politik kita juga harus dilihat sebagai sebuah upaya hijrah hijratul rasul hijratul nabi yang membawa makna personal menjadi makna sosial tapi bagaimana kita membawa orang dalam makna sosial kalau kita sendiri tidak punya bangunan perseorangan ya, yang kuat tidak punya disiplin yang kuat secara etik secara moral nabi sudah bangun itu bertahun-tahun mulai dari keluarganya dulu dari orang-orang terdekatnya itu berarti dari mana? dari istrinya yang pertama masuk Islam yaitu Khadijah dari keponakannya yaitu Ali yang kemudian diajak tinggal di rumahnya dari putrinya yaitu Fatimah Zahra itulah keluarga kan yang menjadi tempat tumbuhnya makna persoalan dan itu diletakkan Nabi di situ kalau begitu sebelum pergi ke Madinah persiapkan keluarga di Mekah ini jangan, jangan tahu-tahu sudah masuk pada makna sosial tidak ada keluarganya padahal Nabi sana sudah ada keluarga di situ sudah ada Sayyidina Hasan sudah ada Sayyidina Hussein yang yang masuk sendiri ke masyarakat tidak ada Hadi jadi sampingnya, tidak ada Fatima, tidak ada Sayyidina Hasan, tidak ada Sayyidina Hussein, Sayyidina Fatima, Zahra, Sayyidina Hasan, Sayyidina Hussein. Itu yang tidak banyak dilihat ya, kaitan keluarga dengan filsafat politik dilihat pada peristiwa hijrahnya Nabi. Kenapa orang tidak lihat? Padahal kalau kita sholat, kita baca itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad siapa itu di, di bacaan salat kita itu siapa itu wa'ala ali kama ta'ala ibrahim wa'ala ali ibrahim wa ala ali jangan kau bilang sia lagi sia ini sudah terlalu masuk kepada makna kekuasaan tapi kita harus mengembalikan kepada makna keluarga nabi orang bacaan salat itu siapa itu Coba. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa ala ali. Ada lagi tambahannya? Ada wa ala yang lain di situ? Tidak ada tambahannya. Jadi kita harus mereduksi ini yang membuat kita konflik karena dibawa kepada pengertian-pengertian mazhabiyah yang masuk kepada urusan negara dan kekuasaan. Menurut saya ini sumber reduksi politik Islam karena masuknya model kekuasaan ini yang kita tidak meletakkan dalam fungsi kemasyarakatan. Akhirnya sekarang tradisi politik Islam, Islam politik jadinya. Oh, kita harus menguasainya. Kita harus jadi presiden. Oh, merubah begitu. Nah. Itu kita bisa melakukan studi bagaimana pergeseran politik Islam menjadi Islam politik. Menjadi sempit sekali kan? Ada berapa itu sekarang? Itulah luar biasanya tetap buat saya orang seperti Gusur Cak Nur dan nanti besok kita lihat Kunto Wijoyo. Ya. Ini baru sedikit ini. Masih berapa poin ini? Yang akhirnya kata Cak Nur kita harus lihat bahwa masyarakat pasca kenabian itu yang saya janjikan kemarin kita lihat ada Khulafaur Rasyidin. Kemudian muncullah model dinasti Umayyah, kemudian dinasti Abbasiyah. Kemudian ada juga kaum Hawarij, kemudian ada kaum Rafidi dari kaum Syiah itu yang ekstrim itu yang mencaci maki para sahabat. Ini semua ini Rafida inilah yang mendistorsi ini semua, akhirnya konflik-konflik Sunni melebar. Ini kaum Rafida yang mengaku sebagai Syiah. Yang menolak khalifah pertama, bayangkan. Secara ekstrim kemudian dia mencaci maki. Padahal tidak ada ajaran ini. Akhlaknya Nabi Allah tidak mencaci maki orang. Masa kita membangun Islam dengan caci maki seperti itu? Yang harus kita lihat dalam sejarah politik Islam itu munculnya kata Cak Nur Khulafaur Rasyidin. Ini yang otoritatif, umumnya kita semua di dalam dunia sunni, kemudian kelompok banding Umayyah, yang mengakui tiga halifah, Ali dia tolak, padahal basis kita sebenarnya hulafah Rasidin termasuk Ali, tapi muncul Umayyah, kemudian menjadi kelompok politik Islam Islam politik yang menolak selain Ali apa, yang menolak uh, Ali, hanya Ali saja yang dia uh, tolak yang lainnya dia terima dia mengakui tiga halifah kecuali Ali. Ini kelompok Bani Umayyah. Kemudian kelompok Hawaris, ini kelompok yang ikut pengikut Ali sebenarnya dan dia senang terbunuhnya Utsman, tapi dia juga kecewa dengan Ali. Nah, muncul Hawaris. Ini seperti Abdul Rahman bin Kemudian munculnya kelompok yang lain, Rafidu. Rafidu. Ini empat. Inilah yang kemudian debat inilah menggeser makna politik Islam menjadi Islam politik karena munculnya faksi-faksi ini. Dan ingat, ini pasca kenabian. Sementara tradisi politik Islam harus kembali kepada kenabian. Tapi akhirnya kita membangun pengertian politik kita dari mana? Pasca kenabian. Dengan keadaan seperti ini. Khulafaur Rasyidin, kemudian muncul dinasti Umayyah yang menolak Ali. Padahal pada Khulafaur Rasyidin semuanya sudah diterima empat ya khalifah. Kemudian Imam Ali dikeluarkan oleh Umayyah, kemudian kaum Hara Hawa di sini yang senang dan terbunuhnya Usman, tapi dia juga kecewa dengan Ali. Jadi sisa dua. Kemudian dari sini kemudian menjadikan kita terpecah-pecah. Dan Islam politik menarik garis sejarah dari fakta ini. Mari kita kembalikan kepada politik Islam yang dimulai dari tradisi kenabian. Kalau kita bicara pasca kenabian, berkelahi kita terus. Itu yang saya sebut kemarin, kita tarik dia pada garis kenabian, dan karena itu ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam kita bangun di situ dan kemudian tidak masuk kepada empat model faksi ini. Kita kembalikan saja kepada pengertian khulafaur rasyidin yang empat. Buat saya itu sinkronisasi kenabian dan pasca kenabian adalah kembali kepada khulafaur rasyidin empat yang halipah. Kalau kita turun pada Umayyah, kita turun pada Hawaris, ini akan, dan apalagi turun kepada Rafidah kelompok sia yang mencaci maki ini, ini yang menyebabkan Islam politik seperti ini hari-hari ini. Maka kita kembali kepada sebagaimana dalam otoritatif Sunni yaitu khulafau rasidin berhenti sampai situ. Jadi kenabian, pasca kenabian khulafau rasidin setelah itu ini yang kemudian menggeser. Bahwa kemudian ada perbedaan dalam empat kehalifan itu biarkan tetapi dalam empat khalifah ini. Tidak mungkin kita keluarkan salah satunya seperti yang dilakukan Umayyah atau seperti Hawarij. Yang mengeluarkan dua. Dan seperti Rafidi, nah maki semua. Dan dia hanya mengambil satu. Sama-sama ekstrimnya. Kita kembalikanlah struktur filsafat politik kita dari kenabian ke khulafaur rasidin Ini yang kita jaga ya, tatanannya. Untuk kembali kepada struktur kita. Takwa, akhlakul karima, takwa dibangun dari taslim. Ya, taslim inilah sebuah sikap batin etik, sikap batin dibangun, dibangun dari mana? Dari keimanan yang begitu ketat dibangun dalam kehidupan kita secara individu ketaatan kepada ajaran ketaatan kepada ibadah dan itulah yang menjadi dasar etis kita kemandirian kedisiplinan ya dan sebagainya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh